Video seorang siswa yang dinilai melecehkan gerakan sholat dalam agama Islam viral di akun media sosial. Video tersebut diunggah akun Instagram Kodil 0127 pada Selasa 12 Juli 2022. Tampak seorang pemuda tengah berdiri untuk melaksanakan sholat. Sebelum bersedekap, anak laki-laki yang mengenakan baju hitam dan celana putih itu sempat menghisap rokoknya. Saat ruku, ia meletakkan rokoknya di asbak. Namun saat duduk di antara dua sujud, ia kembali mengambil rokok dan menghisapnya. Hingga kini, belum ada info lengkap terkait informasi mengenai lokasi tersebut serta kapan kejadian ini direkam. Alhasil, video tersebut pun mendapat kecaman dari banyak warganet yang menilai bahwa pemuda itu telah melecehkan sholat.